Perang besar antara Hizbullah dan Israel pecah pada Minggu 25 Agustus 2024, tuh kedua pihak saling mengumumkan serangan militer skala besar terhadap satu sama lain. Hizbullah mengklaim telah menembakkan lebih dari 320 roket Katyusha dengan target situs-situs militer utama Israel. Sebaliknya, militer Israel mengumumkan dimulainya serangan preemptive terhadap target-target di Lebanon. Jet-jet tempur Angkatan Udara Israel telah dikerahkan untuk serangan tersebut. Konflik yang sedang berlangsung antara Hizbullah dan Israel telah meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konflik skala penuh. Eskalasi saat ini menyusul meningkatnya permusuhan yang dimulai setelah serangan Hamas dan Israel yang dimulai pada 7 Oktober 2023. Wow. Willow. 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 اطلعوا برا اطلعوا.